Welcome to part 2 5 fakta tentang fikih. Yang pertama adalah kalau tidur pasti kaki dua-duanya di atas dinding. Itu juga aku jadi fakta. Aku jadi saksi. Jadi ini adalah ranjang, terus ini dinding gitu kan, dinding. Terus kakinya gini, gantung gini, gitu. Gantungan gitu. Fakta yang kedua adalah anti makan atau minum es. Aku tuh enggak bisa banget minum es. Tapi aku suka juga minum es sih. Tapi kalau setiap kali aku makan es, jadinya flu gitu. Terus suara aku langsung serak dan ada dahaknya gitu. Sama dong kayak anu. Orang mewah gitu kan. Aku flu bukan serak, orang mewah. Nggak, jadi agak bisa minum-minum es gitu. Fakta yang ketiga adalah aku itu sangat pelupa dan terlendot. Misal aku naruh pulpen nih, naruh pulpen di meja, terus tiba-tiba aku balik lagi, terus aku datang terus pulpennya enggak ada. Enggak, itu mah dia ambil teman biasanya. Pulpennya aku bawa. Tapi kayaknya pelupaan Sion ya. Nih sih aku. Fakta yang keempat. Aku itu suka banget. Aku enggak suka banget makan sayur. Tapi sayur itu rasanya enggak enak. Aku itu suka banget makan sayur dari huruf A sampai Z. Aku makan sayur itu tergantung. Tapi aku tuh suka banget kalau makan buah, apalagi aku buah itu enak. Buah. Kalau sayur enggak. Final. Fuck. Yang kelima adalah jeng. Aku suka makan seafood dari mulai kerang, udang, terus ikan, terus cumi-cumi, terus apalagi lobster. Apa aja lah. Pokoknya seafood aku tuh seneng banget. Apalagi kerang, aku bisa makan kerang seminggu. Starfish. Itu bener aku makan mulu. Seafood. Sama. Seafood. Seafood lobster. Ini dia 5 fakta tentang Vicky Part 2.